Tiada Tuhan kami kecuali Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kami kecuali Engkau, ya Allah. Khalaqtani, diri yang inah ini, ya Allah, Engkau yang menciptakan. Wa ana 'abduka, sesungguhnya diri yang hina ini hanya seorang hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Wa ana 'ala ahdika, diri ini telah mengucapkan janji dengan Engkau, ya Allah. Wa wa'dika mastatu, janji kami kepada Engkau, ya Allah, untuk beribadah sejauh kami mampu, ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sanantu, kami berlindung kepada Engkau, ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau, ya Allah, bila kami melanggar janji kami atas apa yang kami lakukan, ya Allah, sepanjang usia dan hidup kami. A'udzu bika min syarri ma sanantu, abu'u laka bini'batika alaiya. Sekarang kami akan kupanggil, ya Allah, dengan segala perilaku kami atas segala ketelanjuran kami, ya Allah. Wa abu'u bi zambi, kami ini bergelimang dengan dosa, ya Allah. Fawfirli, ampunkan kami, ya Allah. Fawfirli, ampunkan kami, ya Allah. Fawfirli, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tak satu pun yang mampu mengampuni kami, ya Allah, kecuali Zat-Mu yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin.
Lai tahu ibu-ibu na nambo baca sebentar ko. Apa namanya? Sayyidul Istighfar. Dibaca di pagi hari, meninggal awak di siang tu, maka selamat hidup awak. Masuk surga kata Nabi. Dibaca di malam hari, meninggal awak di malam tu, maka awak selamat dunia akhirat, dijamin oleh Allah lewat hadis beliau ini untuk masuk surga.